Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah sallallahu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi min la ya'dilu lijani bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. يألنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال مصنف الكتاب حضرة الشيخ إمام أحمد بن عطاء الله رحمه الله نفعنا به بعلومه في الدارين ثم إلى صاحب شرهاقي صالح بن عمر دارد رحمه الله نفعنا به بعلومه في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أن قال حكمة yang ke-117 ma fata min umrika la iwa dhalah ma fata min umrika la iwa dhalah wa ma hasala laka minhu la qimatalah. Yang telah berlalu dari usiamu tidak bisa diganti kembali, dan yang telah kau raih darinya maka tidak ternilai harganya. Ini makna terjemahnya. Maksud dari hikmah ini, musannif menjelaskan tentang dua perkara. Yang pertama, waktu yang telah berlalu. Dan harga dari sebuah waktu. Jadi ada dua perkara yang dijelaskan oleh musannif pada hikmah ini, tentang nilainya waktu dan tentang waktu yang telah berlalu. Yang pertama,
tentang waktu yang telah terlewat. Umur setiap manusia, setiap waktu berkurang. Apa bertambah? Hah? Apa? Berkurang. Kok ada acara ulang tahun, kenapa? Kalau ulang tahun berarti nggak nambah-nambah dong. Yang diulang lagi, nambahnya kapan? Maksudnya acara nambah tahun. Dari satu, kedua, ketiga, berarti nambah atau kurang? Kalau dihitung cara ente jadinya nambah. Kalau dihitung ukurannya mati jadinya berkurang. Kalau ente kan maunya maju terus kan, nggak mau ngitung mundur. Kenapa? Karena belum tahu waktu mundurnya kapan. Belum tahu finishnya kapan. Tapi mau kamu itu tahu, mau kamu nggak tahu, tetap dari waktu ke waktu usia manusia itu berkurang. Maka umur yang telah lewat tidak bisa lagi kita ulang, atau tidak bisa kita kembalikan lagi. Masa tua, pengen kembali ke masa muda, bisa? Masa muda pengen kembali ke masa remaja, enak dulu SMA ya, nggak mikirin kerja, nggak mikirin cari duit, pokoknya sekolah, main sono, main sini, bisa diulang? Masa remaja ingat masa kecil, oh, lebih bebas lagi, enak, bisa diulang? Maka itu semua yang telah lewat tidak bisa kita kembalikan lagi bagaimanapun caranya. Jangan ikut khayalannya orang-orang luar mau kembali ke masa lalu. Apa ada masa kembali-kembali ke... Oke, alat apa? Apa? Mesin ya? Mesin. Apa itu? Maka berkata Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullah, waktu itu, kata beliau, apabila telah hilang, maka tidak bisa diulang lagi. Dan tidak ada sesuatu yang lebih berharga daripada waktu atau kesempatan. Tidak ada yang lebih berharga dari waktu atau kesempatan. Ini mau ngapain saja, mau sekolah, mau kawin, mau kerja, mau makan, mau nunggu apa? Nunggu apa? Nunggu kesempatannya. Kalau waktunya ada tapi nggak sempet gimana? Nggak sempet kawin, nggak sempet, nggak sempet kerja, nggak sempet ngaji, nggak sempet. Ada nggak orang begitu? Waktunya ada tapi nggak sempet. Kesempatannya ada tapi nggak dikasih waktu. Dia sudah siap, dia mau ngaji mati. Sudah siap mau kawin mati. Ada yang sibuk ini sibuk ini sampai enggak sempat kerja, apa enggak sempat kawin, enggak sempat ngaji, enggak sempat cari duit aja. Ya? Duit cari sampai enggak sempat yang ini. Yang paling berharga itu kamu punya waktu dan dikasih kesempatan untuk ngerjain itu oleh Allah, itu paling berharga. Mereka kalau dikasih kesempatan, dia manfaatkan sebaik-baiknya.
kasih kesempatan untuk ngaji, untuk berjamaah di masjid, untuk kumpul majelis, untuk hadir maulid, untuk bisa berbuat baik. Itu kesempatan, manfaatkan sebaik-baik, jangan gampang. Terus juga masih ada lagi, kata siapa? Ini yang begitu tuh setan tuh. Masih panjang waktunya. Nabi ngomongnya apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu waktu yang telah ditinggalkan tanpa mengingat kepada Allah, maka di akhirat nanti itu menjadi sesuatu yang akan disesali. Di waktu yang kamu tinggalkan, yang mana di waktu itu tanpa dipakai mengingat kepada Allah, maka hal itu akan jadi sesuatu yang kita sesali nanti di akhirat. Kata Nabi dalam hadis yang lain, jadikanlah akhirat seakan-akan kamu akan mati besok. Adapun urusan dunia, seakan-akan akan hidup selamanya. Kalau kita kan enggak, suka dibalik maksudnya. Urusan dunia penting, rapat ini penting. Bahkan kalau waktu sholat nanti habis rapat sholat, sisanya untuk sholat. Lalu kata Nabi, jadikan akhirat seakan-akan kamu mau mati besok, jadi kerjakan. Enggak pakai nanti, enggak. Kalau sudah, kalau ada kesempatannya segera, jangan ditunda. Bisa berjamaah sekarang, kerjakan, jangan ah aku juga masih bisa berjamaah lagi. Setan itu kalau ngajak kita begitu. Kalau kamu dengar azan, setan bisikin kamu apa kira-kira? Jangan sholat gitu. Kira-kira dibisikin gak sama setan? Bisikinnya apa? Jangan sholat. Gak ada setan goblok gitu. Bisikinnya apa? Baru ada. Terus kamu ngapain? Oh iya, baru ada, oh iya, balik sama istrinya, pak, azan udah selesai, baru selesai. Bangun lagi, pak, udah komat, pak. Iya, nanti habis komat saya kesana. Sampai komat udah takbir, baru takbir. Sampai nanti salam selesai, pak, jamaah ketinggalan, besok masih ada jamaah lagi. Setan begitu tuh. Jangan khawatir, tenang aja, besok masih ada jamaah. Hingga gak pernah nyesel meninggalkan satu kebaikan, gak pernah nyesel. Padahal itu akan jadi sesuatu yang kita sesali nanti di akhirat. Di dunia kamu gak nyesel, tenang-tenang aja. Apalagi dapat ganti dunia. Gara-gara gak sholat, proyek dikasih. Untung gua gak sholat tadi, proyek teken dah. Kalau gua sholat, gua sempet gua, mana bisa teken. Nilainya dinilai lebih berharga dari kesempatan nanti di akhir, kalau tahu Allah. Seakan-akan waktu dihisab nanti, kita itu akan diserahi oleh Allah buku catatan. Yang buku itu berisi catatan kita untuk setiap waktu. Yang mana isi buku itu isinya tanda merah. Asal dibuka kosong, dibuka kosong, atau buka lagi merah, buka lagi merah. Merah kenapa? Maksiat. Buka lagi maksiat. Buka lagi kosong. Kosong. Kosong apa? Enggak ada zikirnya, enggak ada kebaikannya, enggak ada apanya. Ya mubah aja.
Mubah itu masih lebih bagus daripada merah. Tapi mubahnya kosong itu kamu akan sesali nanti, kenapa harus kosong? Padahal waktu itu saya bisa begini, saya bisa begini. Kenapa harus saya kosongkan waktu itu? Gak ada zikirnya, gak ada salawatnya, gak ada ingat Allahnya, gak ada nazarnya, gak ada. Padahal itu bisa dilakukan. Itu nanti akan jadi sesuatu yang akan kita sesali di akhirat nanti. Ketika kita buka buku itu, isinya ya tanda merah dan kosong, maka akan sangat disesali oleh setiap hamba. Imam Abu Hasan, Imam Hasan Al-Basri, beliau berkata, aku telah menjumpai seseorang yang orang itu sangat sayang kepada waktunya. Sangat sayang kepada waktunya. Dan begitu perhatian dengan setiap nafasnya. Coba. Setiap nafasnya diperhatikan, nafas tadi zikir apa, nafas yang sekarang zikirnya apa, nafas berikutnya zikirnya apa. Ada saya jumpai kata beliau orang yang perhatian gitu. Gak mau waktunya sia-sia, ngobrol duduk sono sia-sia, gak ada nilai bahan. Nilai kosong itu dia gak mau, maunya terisi dengan baik semuanya. Ada orang yang saya jumpai bisa seperti itu. Kalau kita kan gak pernah perhatiin, mau sekolah aja kadang merah gak kita perhatiin, berdua menurut mau merah kayak mau apa. Apalagi urusan akhirat yang kamu gak melihat rapotnya sekarang, jadi kamu anggap sekarang ini ada kejumpai. Berkata Abu Ali Al-Jarjani, aku tidak pernah mengunyah roti, enggak pernah mengunyah roti selama 40 tahun. Mengunyah roti itu susah enggak? Mengunyah roti itu susah apa gampang? Gampang. Kalau mengunyah semen, mengunyah roti, aku tidak pernah lakukan selama 40 tahun. Dan hanya memakan bubur. Karena aku mendapati perbedaan waktu antara makan nasi, makan roti yang dikunyah dengan bubur yang langsung kutulan, itu selisih waktunya 60 kali zikir. Coba. Kalau saya makan roti, satu roti habis waktu berapa? 10 menit baru tertelan habis. Bubur 5 menit. Yang 5 menit bisa saya pakai zikir 60 kali zikir. Jadi saya lebih milih makan. Ini orang sangat perhatian sama waktunya, pelit sama waktunya, luar biasa. Sampai tersia-siakan hanya untuk ngunyah aja enggak mau dia. Kalau ada yang lebih cepat dari bubur, lebih cepat dimakan lagi. Mungkin kalau dulu itu ada sedotan gede itu, maka itu dia selesai lah. Kita nggak pakai repot. Kenapa? Perhatiannya dengan waktu luar biasa. Begitu pula Sayyidina Ali radhiyallahu an, beliau menantunya Rasulullah, sepupunya Rasulullah, babul ilm, istri tercinta beliau adalah Siti Fatimah radhiyallahu anha. Beliau kalau pesan sama istrinya, istriku, kamu kalau masak yang matang, yang cepat,
cepat, milih yang cepat matangnya dan masak yang matang banget, jangan sampai ada yang keras. Biar saya mudah menelannya, biar saya langsung lanjut dikir lagi kepada Allah. Kalau ente pesan masak gimana sama istri ente? Ente pernah pesan masak enggak sama istri? Yang enak ya. Yang mantep. Pernah pesan yang matang biar gampang ibadah, pernah mikir begitu ente? Alah boro-boro. Karena arti perhatiannya begitu. Jangan sampai makannya susah, keras, nyangkut. Lama-kelamaan saya enggak bisa habisin airnya. Itu makan yang cepat matangnya, dalam matangnya banget matang ya. Gampang nelnya, sehat di badan. Terus sisa waktunya bisa saya pakai untuk ibadah lagi kepada Allah. Ini orang-orang yang pelit sama waktu. Enggak mau waktunya untuk yang sia-sia apalagi yang ada. Maka ini adalah orang-orang yang senantiasa memanfaatkan waktunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, waktu. Yang ketiga, waktu itu kamu manfaatkan dengan baik, maka itu tidak akan pernah kamu sesali. Sesuatu yang berhasil dari umurmu untuk ibadah kepada Allah, maka itu nilainya tidak dapat ditukar dengan dunia seisinya. Waktu yang kamu lewatkan dan itu dapat poin hijau, maka itu tak ternilai harganya dengan seluruh dunia dan isinya. Coba. Karena satu saat untuk berzikir kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada dia kerajaan yang besar dan kenikmatan yang banyak. Satu waktu aja kamu pakai zikir kepada Allah. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah memberikan kesempatan kalian satu salat yang mana nilainya lebih berharga dari dunia dan isinya, yaitu salat witir. Allah kasih kamu kesempatan untuk sholat satu waktu rakaat yang namanya sholat witir, yang nilainya kalau kamu kerjakan itu melebihi nilai dunia dan seluruh isinya. Kalau dihitung pahala satu sholat witir. Kadang kita milih apa? Witir kita tuker dengan apa kadang? Ini kalau malam habis isya nih enggak ngerjain witir, itu kamu tuker dengan apa? Hah? Bisnis dengan nilai harta bisa berhasil jual 2 kambing, 3 kambing, atau jual apartemen, atau jual rumah, atau jual 2 mobil, bisa begitu. Sampai meninggalkan witir yang satu apa? Dan nilainya melebihi yang kamu cari seluruh seumur hidup kamu. Nabi bersabda, 2 rakaat sholat fajar itu diberi pahala oleh Allah melebihi dunia dan seluruh isinya. Cuman 2 rakaat sholat fajar, kok bisa kamu kerjakan dapat poin? Nah, kalau tiap hari kamu kerjain gimana itu? Satu kali aja kamu kerjakan, Allah kasih pahala yang luar biasa. Nabi bersabda pula bahwasanya siapa yang membaca surat Ad-Dukhan pada malam Jumat atau siangnya, maka Allah bangunkan untuknya rumah di surga. Kan sebentar surat Ad-Dukhan kalau kita baca ya. Ya Allah. Allah berfirman bahwa Allah memberikan kepada orang yang
paling akhir masuk ke surga, Allah akan berikan kepada orang yang paling akhir masuk surga. Siapa kira-kira? Berarti orang yang paling sedikit amalnya. Nanti hitungannya enggak pakai absen, loh, kita pakai absen A, masuk B, enggak, loh, itu pakai absen abjad gitu maksudnya. Diukur pakai amal yang banyak ditimbang dulu tuh, yang mulia-mulia masuk dulu, tingkat berikutnya masuk sampai yang paling sedikit amal, sampai yang paling akhir yang amalnya cuman apa yang Allah berikan? Allah berikan 10 kali tempat, 10 kali kerajaan yang lebih luas dari dunia. Itu yang paling akhir masuk, yang paling awal, yang tengah-tengah. Jangan dikira ini oh itu anu lapak terakhir dah, lapak yang sisa-sisa lapak gitu, enggak ada, itu disiapkan memang. Lapaknya diberikan oleh mereka 10 kali lebih besar dari dunia. Maka dengan kemurahannya, maka dengan kemurahan Allah, bahwa ibadah itu tidak hanya dihitung pada waktu mengerjakannya saja, tapi dihitung dimulai dari kamu keluar rumah, sudah dihitung ibadah kepada Allah. Sayang Allah mau ngisi nilai kamu. Bukan sholatnya di masjid kan 2 rakaat sebentar. Jalannya dari mulai kamu bangun tidur, wudhu kamu, niat kamu ganti baju, berangkat, jalan, sudah dihitung ibadah masing-masing oleh Allah. Enggak dihitung satu ibadah, enggak. Jadi punya nilai masing-masing. Ibadah ini punya nilai, ini punya nilai. Kamu puasa dari mulai sahurnya, dari mulai dihitung. Kamu haji, ya, dari mulai berangkatnya dihitung oleh Allah. Dari Indonesia mulai bandara, mulai dihitung ibadah sama Allah sampai nanti kamu sampai ke tujuan kamu. Maka itu atas karunia-Nya Allah, Allah berikan hitungan pahala yang banyak untuk hamba-hambanya. Maka Nabi bersabda, siapa orangnya yang keluar rumah untuk tujuan menuntut ilmu, maka dia berada pada jalannya Allah sampai dia kembali ke rumahnya. Dari mulai keluar kamu rumah, datang kemari, sampai kamu pulang ke rumah lagi, itu masih dihitung ibadah sama Allah. Enggak cuma duduknya di sini 1 jam dapat ibadah, enggak. Dari mulai jalannya sampai ngajinya sampai pulangnya ke rumah lagi dihitung ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para wali-walinya Allah, kekasihnya Allah, selalu memperhatikan waktu sebaik-baiknya. Tidak mau waktunya hilang tanpa ada nilai kebaikan apa-apa di situ. Diceritakan di sini dalam sebuah hadis bahwa pada saat seluruh penduduk surga sedang menikmati kesenangan surga. Ini kesenangan surga tergantung tingkatan dirinya juga masing-masing. Kalau yang dari dunia urusannya urusan nanti di akhirat, pokoknya sudah bebas, enggak sholat lagi. Saya di sana mau cuma urusannya kawin, makan, kawin, bidadari, makan. Itu memang otaknya otak begitu, dari dunia memang begitu. Otak-otak kita itu ya. Pengen cepat bebas dari sholat, terus masuk surga dapat bida. Nah, itu tingkatannya mah tingkatan begitu. Beda sama tingkatannya di akhirat surga mau apa? Mau jumpa dengan Allah, mau lihat Allah, mau enggak urusan bidadari, dia enggak ingat makan, enggak. Lain lagi tingkatannya. Tapi kita mana urusan begitu.
surga bidadarinya berapa ya saya dapatnya, sudah dihitung alatnya. Tiba-tiba terpancar sebuah cahaya yang melebihi cahaya seluruh penduduk surga. Maka sebagian pancaran cahaya matahari itu lebih terang lagi daripada cahaya rembulan. Seluruh penduduk surga menyaksikan cahaya tersebut. Kemudian seorang laki-laki di atas surga Iliyin yang bersinar bagaikan bintang di atas langit. Surga itu ada yang mengatakan tingkatannya atas, ada yang mengatakan tingkatannya nyamping. Artinya pintu ke satu, pintu kedua, pintu ketiga gitu loh. Ada yang mengatakan satu, dua, tiga. Kalau yang mengatakan ke atas, maka dari yang Iliyin, maka ada cahaya yang muncul dari situ. Cahaya dan keindahan mereka melebihi semua penduduk surga. Seluruh penduduk surga melihat ke arah laki-laki yang bersinar tersebut. Dan yang bersinar itu yang berterbangan menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Dan penduduk surga memanggil-manggil orang-orang yang berterbangan tadi, wahai saudaraku, apa gerangan yang terjadi hingga kalian lebih baik dari aku, padahal aku juga telah melaksanakan sholat seperti kalian sholat, aku juga puasa seperti kalian puasa. Apa yang membuat kalian mengungguli dari kami, kata mereka. Maka terdengar firman Allah yang tanpa huruf, tanpa suara, langsung berbicara kepada para hamba-hambanya Allah. Maka mereka bisa mengungguli kalian karena mereka selalu lapar ketika kalian kenyang. Mereka selalu dahaga ketika kalian dalam keadaan segar. Mereka bertelanjang ketika kalian pakai pakaian yang indah. Mereka zikir saat kalian diam. Mereka menangis ketika taubat. Ketika engkau bergembira dengan tawa dan terbahak-bahak. Mereka bangun ketika malam hari engkau pulas tertidur. Maka karena itulah mereka lebih utama darimu dan lebih diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan hadiah yang lebih istimewa. Kenapa? Waktunya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Enggak ada yang sia-sia dari waktunya. Maka orang yang senantiasa demikian akan bisa sampai kepada memanfaatkan waktunya untuk yang terbaik. Tapi ini dasarnya harus didasari akidahnya benar, etikotnya lurus. Kalau enggak bahaya juga. Hah? Coba kamu enggak pernah sholat duha, tiba-tiba tiap hari kamu sholat duha, seminggu aja lah, enggak usah banyak-banyak. Nanti kamu kalau lihat orang yang enggak sholat duha, waktu disia-siain enggak duha. Rusak yang begitu tuh, beres gak kira-kira? Rusak juga hatinya. Jadi ibadah juga ya jangan berlebih-lebihan, artinya jangan sampai membuat kamu malah justru merusak ibadah kamu. Ya duha, ya duha. Gimana hatinya gak sampai ujuk, menganggap saya udah bisa duha, padahal duhanya ditolong sama Allah. Kamu bisa witir ditolong Allah, bisa tahajud ditolong Allah. Coba kamu gak pernah sedekah, tiba-tiba sedekah. Seminggu aja sedekah, 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 sedekah. Nanti kamu lihat orang yang punya duit gak sedekah, dasar pelit. Padahal tadinya kawan, gak pernah diomong pelit, gak pernah apa. Begitu dia sedekah, dasar pelit. Hatinya berubah.
Orang jadi jelek semua, yang baik dia doang. Ini juga bahaya begitu. Jadi dasarnya harus kenal Allah dulu. Maka akan manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Bahwa waktu itu ditolong sama Allah untuk bisa kita manfaatkan ibadah, kita manfaatkan untuk zikir, untuk nazar, gitu loh. Makanya orang-orang alim ajarinnya apa? Kalau sudah duduk, majelis, nanti pulang, sholawat. Ada enggak? Kalau kamu datang acara, ada sholawat ngusir, ada? Ada enggak? Kalau kamu datang ke acara tahlilan, apa? Ada kan sholawat ngusir? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wah, sholawat ngusir namanya itu. Berarti namanya amalnya itu ditutup pakai sholawat. Itu baik, jangan dikira sholawat ngusir, mau ngusir kayak apa-apa, yang penting akhir majelis ditutup pakai sholawat, kan baik. Atau akhir majelis ditutup pakai istighfar, ditutup pakai doa, agar seluruh majelis dinilai sebagai kebaikan oleh Allah, enggak sia-sia duduknya, gitu loh. Itu dibiasakan sama orang-orang alim dulu, kalau kita manfaat waktunya. Duduk di mana saja, ada bacaan muji nabinya, orang-orang masih apa aja ada. Nah kalau nilainya pakai orang-orang yang tasawuf, orang-orang seperti orang-orang ini, ketika mereka melihat orang-orang yang suka gitaran, nongkrong pinggir jalan, atau yang ketawa-ketawa, kata mereka, bagus. Oh bagus pak, ya, daripada zina, nongkrong judi, mendingan begitu, gak apa-apa, ketawa-ketawa, bagus. Itu yang hatinya sudah beres. Kalau yang lihat kamu, dasar, gak ngerti waktu, manfaatkan sebaik-baiknya, baru ngaji waktu. Begitu lihat orang yang gitaran di pinggir jalan, ketawa ke TV sono sini, main HP sama, ngapain, gak ada gunanya. Mikirnya jangan ke situ. Mikirnya kalau enggak dapat apa? Poin hijau, dapat poin merah enggak? Enggak, ya masih bagus. Daripada maksiat sono, main judi sono. Itu mendingan begitu udah enggak apa-apa daripada maksiat yang lain. Pikirannya harus ke situ, jangan lebih baik saya. Enggak, lebih baik. Itu masih lebih baik daripada maksiat. Kamu kok bisa lebih baik? Allah yang nolong. Jadi hatinya enggak pernah ujub sama amalnya sendiri. Selalu tahu amalnya ditolong sama Allah. Kok saya bisa mengisi waktu saya bisa punya waktu yang baik, itu karunia Allah, bukan karunia atau hasil perjuangannya sendiri. Allah yang kasih kesempatan dan Allah yang kasih waktu. Kita bisa ngaji kemarin, ya Allah kasih waktu dan kesempatan. Kita bisa berjamaah ikut maulid sono, ikut itu ada waktu dan kesempatan yang Allah kasih. Kalau enggak ada, sebelah rumahnya masjid, kadang enggak ke masjid. Kalau ke Ancol malah bisa, kadang ke Australia nyampe. Liburan kemana? Australia. Liburan ke apa, Abu Dhabi, lihat anu pemandangan indah. Sampingnya masjid enggak pernah. Ini ada orang ya Allah, tempat paling jauh untuk dicapai itu masjid. Tempat paling jauh itu. Buktinya apa? Nanti kemana-mana bisa, ke masjid enggak bisa. Tapi jangan takut, nanti akhirnya kamu akan ke masjid juga. Dan langsung jadi imam. Walaupun sekarang kamu gak pernah ke masjid, nanti akan ke masjid dan jadi imam. Kenapa? Disolatin kan depan sendiri. Bahkan imam di belakang kamu. Maka berhati-hatilah wahai murid, dan sungguh-sungguhlah dalam ketaatan. Selagi usiamu masih tersisa, jangan sampai kalian kalah dengan ayam. Karena ayam jago selalu bangun ketika malam, maka dia berkokok serai membaca tasbih,
dan mengingatkan kalian. Nah, ayam jago bukan iseng-iseng, bukan. Kalau kamu tahu bahasa ayam jago itu berkokok, hanya burung berkokok. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Muji Allah, mengagungkan Allah. Itu isinya itu zikirnya. Bukan kokok-kokok. Ini bahasa kamu kokok. Bahasanya ayam itu zikir semua kepada Allah. Sementara kalian semua melupakan Allah. Engkau meninggalkan Allah, namun justru mencintai selain Allah. Padahal yang seharusnya engkau adalah miliknya Allah dan hanya boleh mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lainnya tidak boleh dicintai melebihi Allah, melebihi Rasulullah. Kita enggak. Kadang melebihi mereka, kadang kita melebihi. Cintanya sama anak luar biasa, cinta sama istri luar biasa, cinta sama kerjaan kadang luar biasa, sampai mengalahkan yang lain. Kadang ada yang cinta dunia, cinta duit sampai luar ya, sampai muncul kata-kata enggak ada fulus, mampus. Ada begitu. Ada mulus, mulus, halus. Alhamdulillah. Itu sampai cintanya sampai hingga waktu terbuang sia-sia hanya untuk ngurusin dunia. Padahal kalau sudah kita peroleh semuanya kita tinggalkan. Enggak ada yang kita bawa sama sekali. Maka manfaatkan waktu kita yang tersisa. Jadikan tiap waktu itu paling enggaknya ada mengingat Allah dengan nazar, melihat kejadian alam, melihat keadaan dirinya ditolong oleh Allah bisa berbuat kebaikan hingga punya syukur, punya nilai yang dinilai ibadah di dalam aktivitas sehari-harinya. Hingga yang mubah bisa naik jadi sunnah, yang mubah dapat pahala, enggak yang mubah tetap mubah saja. Sebagaimana yang dicontohkan oleh para wali-walinya Allah, para aulianya Allah. Kalau saya nyontoh Nabi kan terlalu berat, Nabi kan kelas berat. Enggak apa-apa kelas berat. Tapi kan yang dicontoh bukan semuanya, ambil satu aja kan sudah beres. Enggak harus nyontoh Nabi semuanya, dicontoh enggak berat. Nah, saya mau witirnya aja lah boleh. Nah, saya mau qobliyah subuhnya boleh. Nah, saya mau duhanya boleh. Satu ambil. Kok udah lancar? Ambil satu lagi aja terus sampai nanti waktunya dimanfaatkan sebaik-baiknya ya. Ini hikmah yang disampaikan musonnif. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa mengisi waktu kita dalam ibadah kepada Allah yang wajib dan yang sunnah hingga ada iratun amal kita enggak lepas dari wajib sunnah, wajib sunnah, wajib sunnah, meninggalkan yang lainnya. Dan kita menerima amal dengan buku catatan amal yang diisi dengan kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Niyya wa ala niyyatin salih wa ila hadratin nabi al-fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على الأرض أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روآتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جراد أو صحبة المسلمين أجمع ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا الله بكل سلي
Salla wa sallam Rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi dada ta'zi suhbi walhamdulillahi fil badi wa danahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.